gabut nih, enak ngapain ya? Ke mall yuk. Males ah, bokeh. Mau coba panggil Raja Oki enggak? Hah? Apaan? Raja Oki. Apaan tuh? Website slot? Bukan, coba lu ngomong Raja Oki pakai nada yang beda-beda. Buat apaan? Udah, coba aja nadanya beda-beda. Raja Oki. Raja Oki. Raja Oki. Tercium aroma bokeh. Kalian mau duit? Mau. Mau. Oke, kita main game. Ajak teman-teman kalian. Oke, di game yang pertama ini akan ada 5 tumpuk botol dan masing-masing ada uang hadiahnya. Yang paling ujung 50.000, di tengahnya ada 100.000, dan yang paling susah di tengah ada 200.000. Jika mereka berhasil mengambil tanpa menjatuhkan botol, uangnya akan menjadi milik mereka. Mereka bebas mengambil uang yang mana dulu, mau langsung ambil yang paling besar di tengah ataupun pelan-pelan dari pinggir. Semua ada risikonya. Kalau mereka memilih mengambil dari yang tengah, memang hadiahnya lebih besar, tapi ada kesempatan botol akan jatuh ke semuanya. Jika mereka memilih untuk mengambil dari yang paling pinggir dan berhasil, mereka boleh melanjutkan kelima-limanya. Jika di saat mereka mengambil uang di antara kelima botol tersebut dan botolnya terjatuh, maka langkah mereka akan terhenti. Ya, peserta pertama Lemon. Wih, anjing, cowok. Lagi-lagi. Kalau ini jatuh ya? Yang gagal lagi tuh. Oh, ini udah fix dapat. Iya. Wih. Otomatis, cowok. Ini enggak bisa. Gimana nih, Pak Isma? Isma nih. Wah. Berapa tuh? Kasih kamera dong. 300 anjing. Oke, selanjutnya Banana. Wah, Dan 200 ribu terakhir. Oke, next, Deden. Wah. Panik. Gocok tuh, Den. Gas. Go big or go home, ya. Mental lemah, Aji. Disikat pelan-pelan. Coba dulu. Oke, Vin. Gas. Ya. Oke, kompok. Gas. 50.000 dulu 50.000. Ya. Yo. Juga benar. Itu udah stabil lagi. Iya, curang lo. Ya, Remo. Keras, cok. Ayo. Oke, di game yang kedua saya akan challenge mereka dengan tarikan hoki. Akan ada 5 hadiah dan 3 zone. Hadiahnya masing-masing ada yang 500.000, 250.000, 150.000, 100.000 dan 50.000. Kita lihat mereka jago atau enggak. Oke. Sekarang siapa yang mau jadi yang pertama? Lemon. Oke. Siapa? Lemon. Nanti yang berhasil narik akan saya tantang. Dia itu jago atau hoki. Akan saya dobelin dari yang dia dapatkan. Oke, peserta pertama, Lemon. Siapa yang mau jadi? Cepat, gue. 5.000. Ya. Berapa? Lumayan, dari 200.000, Lemon 200.000. Pajar kamera. Baru tambah tadi. Iya. Ya, tambah lah. Ayo, peserta selanjutnya, Skylar. Buset.
Wow. Ini kalau banana zone lagi gua. Oke, banana next. Betul, sih aja. Ban, sikat. Den hafal tali ya, Den. Eh, kelas 1000. Ya, Den. Ya, tutup. Saya tantang sekali lagi untuk mendouble hasil yang didapatkan. Siapa yang mau duluan? Jadi lu jago atau hoki? Jago gua. Oke, lemon tadi berapa? 150. 200. Oke. 50 ini semua kita buang. Maksudnya gimana? Lah. Lah, susah banget. Lah, susah banget tuh. Gak jadi saya mati. Hoki. Dapatnya tadi dapat 50. Ya. Berarti kalau dapat lagi 100.000. Oh, enggak apa-apa, gua 50.000. Gua hoki. Mana bisa anjir? Dia 500.000 lu. Oke, jago atau hoki? Coba aja. Jago. Ya udah buktiin kalau jago. Tadi cuma 50.000. Enggak apa-apa lu. Ya. Oh, mau 50.000 ya. Oke, saya hoki. 50.000 ya lemon. Den. Oke gua. Deden dapat 500.000. Jago atau hoki? Hoki. Nah, gitu jangan belagu depan saya. Ada lagi? Gua mau main lagi. Berapa? 250 tadi. Tadi 250. Gila, cek kamera. Gila. Oke. Skelar ngaku jago. Jadi kita doublein yang didapat dari 250.000 jadi 500.000. Oke, sekali tarik. Kita lihat. Gua tutup, Bro. Ya. Bukat ente-entean. Om ini ke ini om, pulang. Ngecek anjing. Dia ngecek. Gua jago tapi ditah. Oke. Apa lagi? Terima kasih. Berarti Skylar memang jago. Jago. Oke, jadi sekian video Raja Hoki kali ini. Terima kasih untuk tim RRQ Mobile Legends. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jadi kalian jago atau hoki? Jago! Weh! Mon! Mak! Capek banget! Kisung banget! Dibully aja. Raja Hokinya dibully. Capek banget.